Dennis Carter tetap pernah menyebut jika RD pernah minta hubungan bertiga dengan sosok perempuan lain secara bersamaan. Saat itu Dennis ditanya mengenai fantasi, RD pengusaha bunga lantas menyebut jika RD memiliki fantasi untuk melakukan threesome bersama Dennis artis berinisial C. Terbaru Dennis sempat menyebut nama inisial C yang juga melakukan dengan RD. Hal terungkap setelah Dennis melakukan press conference di channel YouTube miliknya. Salah satu wartawan menanyakan terkait berita artis inisial C yang pernah disebut Dennis diajak melakukan hubungan secara threesome oleh pria inisial RD. Itu yang sekarang inisial C yang waktu itu pernah bilang, tanya wartawan kepada Dennis. Awalnya Dennis sempat bingung dengan pertanyaan wartawan mengenai artis C yang dimaksud. Namun akhirnya wanita 31 tahun itu menyebut nama asli dari inisial C tersebut. Maksudnya siapa? Aku bilang Celine, ucap Dennis. Seperti diketahui memang nama Celine Evangelista sempat terseret ke dalam isu perselingkuhan Dennis dan RD. Terlebih lagi Dennis juga menyebut sosok perempuan inisial C juga disukai RD tersebut adalah artis tanah air yang juga berteman akrab dengan istrinya.